Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Nurul Darusman, teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke criminal case kita selanjutnya lagi untuk menyelesaikan kasus-kasus kita yang sudah ada. Langsung saja kita ke kawasan universitas. Kita masih di sana ya, teman-teman. Sebelumnya kita telah menyelesaikan kasus ke-39 yaitu di Incar Maut. Oke, selanjutnya kasus yang akan kita selesaikan adalah kasus ke-40 yaitu Sekolah Maut. Tapi sebelum kita lanjut ke kasusnya, ada baiknya teman-teman subscribe dulu channel saya dan jangan lupa klik tombol lonceng. Ting! Dan jangan lupa juga like dan komen sebanyak-banyaknya dan share setiap video-video saya ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Langsung saja kita mainkan ke kasus 40-nya. Oke, di kasus ke-40 ini teman-teman, korban kita bernama Irina Nevoska yang mana ditemukan dengan tenggorokan digorok di dalam kelas menggunakan gunting anak-anak ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita ke TKP di mana kita menemukan jasad korban yaitu di ruang kelas. Langsung saja kita pergi menginvestigasinya. Kita selidiki ke TKP utama kita ya, teman-teman. Sengaja kita selidiki. Oke, kita menemukan korban dalam keadaan tergeletak di sini ya, teman-teman, dengan keadaan leher terputus. Oke, langsung saja kita lihat permen tongkat, kodok L tambah V, kartu as, pisang, keping salju, siluet roda putar, kotak mil, api, lendir hijau, ayam jago. Oke, kita telah menyelesaikan TKP pertama kita. Langsung aja kita ke TKP ke kit forensik kita dulu. Barang-barang bukti kita, alat bukti kita, petunjuk. Oke, yang ini ya, seluruhnya. Oke, kita langsung di mana tempat korban kerja ya, teman-teman, menjaga anak karena dia adalah baby sister kan, pengasuh anak. Langsung saja kita menuju kamar tidur anak perempuan. Oke, kita selidiki TKP kedua kamar ya, teman-teman. Di sini kita temukan banyak petunjuk ya, teman-teman. Celana dalam, daun mati, teman-teman lihat daun mati, kupu-kupu. Oke, daun matinya di sini, gelas popong, udang, topi fedora, celana dalamnya tadi belum didapat ya, teman-teman. Di mana ya dia? Jam beker. Oke, mana dia? Oh, ini sempaknya. Sapu. Jam bekernya ini dia, laba-laba. Oke, kita telah menyelesaikan TKP kedua utama kita. Langsung aja kita lanjut ke laboratorium lagi, di mana kita menemukan petunjuk-petunjuk baru
Ya itu, oh kita tadi lupa ya teman-teman, ke TKP kedua sebenarnya itu di bus, tapi nggak apa-apa, kita langsung aja lihat senjata pembunuhan kita, yaitu gunting. Ternyata adalah gunting permainan ya teman-teman. Gunting itu dimiliki oleh Sarah Mills, hanya saja Sarah Mills itu tidak pemakan permen, karena gunting itu ada zat permen di situ ya teman-teman, karena dia mengidap diabetes. Jadi pembunuh kita adalah penggemar permen. Lalu kita di markas polisi, kita dilaporkan daerah miras menemukan seorang korban di jalan ini ya teman-teman, di dekat sekolah dekat anak asuhnya korban. Saja kita di TKP tempat duduk bus sekolah ya teman-teman, di mana tadi kita menemukan petunjuk surat yang dikirimkan korban kepada saudaranya di Rusia. Oke, kita langsung aja duduk di tempat bus sekolah. Oke, langsung aja kita selidiki. Oke, ada bola tenis, ketap. Dan nanti di sini teman-teman kita akan menemukan petunjuk-petunjuk yang lainnya juga ya teman-teman. Gunting, lem glue. Jangka, ketapel ini dari tadi belum juga ya teman-teman. Bisa bantu block note. Block note ini adalah untuk musik itu ya teman. Ada pistol laser. Oke, ini ketapelnya, maaf. Ada pistol laser, bukan itu ya. Pistol lasernya yang mana ya teman-teman? Glass smoke ini, pistol lasernya belum dapat. Oh, ini dia. Ada block note nya juga belum dapat. Komputer tablet. Bukan. Oh, ini dia. Ada meteoroid hitam. Mana dia? Ini dia. Rasi bintang. Pesat luar angkasa. Block note-nya mana ya, teman-teman? Block note-nya ini. Ini kah? Oh iya. Oke, kita telah menyelesaikan ketiga kasus utama kita. Langsung aja kita kembali di mana kita telah menemukan tiket pesawat Oke, selain alis mata tadi, oh ada yang tertinggal, kita meninggalkan ini, kartu ulang tahun. Yang mana kartu ulang tahun ini dikirim kepada korban seminggu sebelum kematiannya ya teman-teman. Dan itu dikirim oleh salah satu teman korban juga yang bernama, oke, Alex, siapa Alex? Oke, Alex, cepat Alex. Oh, oke, Jenny Honeycomb yang merupakan seorang guru sekolah dasar ya teman-teman, guru SD di Greensboro. Oke, selain itu kita juga menemukan peluru ya teman-teman. Oke, ini adalah peluru pasang pistol ya, cocok ya teman-teman. Peluru ini dipegang oleh pembunuh, dan dari pegangan pembunuh itu dapat kita ketahui bahwa sang pembunuh kita bermata biru. Oke, langsung aja kita tangkap. Tapi sebelum itu kita menemukan inhaler juga ya teman-teman, karena pembunuh kita juga menggunakan inhaler. Kita cek dulu inhalernya siapa. Oke, ternyata ini adalah inhalernya si Sarah ya teman-teman. Oke, Sarah Mills. Oke, sudah habis, kita langsung aja ke tersangka kita. Oke, tersangka kita ada 5 orang. Langsung kita lihat ada Jenny Honeycomb yang merupakan seorang guru SD ya teman-teman, tempat Sarah sekolah dan di tempat korban kita sering mengantarnya Sarah ke sekolah. Kita cek apakah dia memiliki boneka beruang? Iya. Apakah dia pengidap asma? Iya. Apakah dia pencinta sweetheart? Iya. Apakah dia berambut coklat? Iya. Apakah dia bermata biru? Oke, iya. Ternyata Jenny Honeycomb ini teman-teman sesuai profilnya dengan profil pembunuh kita. Tapi kita cek yang lainnya, apakah ada yang sama ya teman-teman selain dia. Oke, kita cek aja. Ada Sarah Mills yang merupakan anak sekolah, yang merupakan anak asuhnya korban juga ya teman-teman. Langsung kita cek apakah dia memiliki boneka beruang. Iya. Apakah dia mengidap asma? Iya. Apakah dia penggemar sweetheart? Tidak. Dia yang berambut coklat? Iya. Dan apakah dia bermata biru? Oke, tidak ya teman-teman, dia bermata hijau. Karena dia tidak sesuai, kita cancel. Kita
keluar dari list. Langsung aja ada Coraline Fitzgerald yang merupakan sahabat korban juga, dan dia juga ingin menginvestigasi kehidupan korban juga ya teman-teman. Langsung aja kita cek apakah dia memiliki boneka beruang, tidak. Apakah dia mengidap asma, tidak. Apakah dia memakan sweetheart, tidak. Apakah dia berambut coklat, tidak ya teman-teman. Dia pirang. Apakah dia bermata biru? Oke, iya dia bermata biru karena ada yang tidak sesuai, maka dia di list dulu. Ada Jenny Smith ya, seorang ibu ya teman-teman, ibu dari Sarah ya teman-teman. Oke, apakah dia memiliki boneka beruang, ya. Apakah dia mengidap asma, ya. Apakah dia makan sweetheart, iya. Apakah dia bermata coklat, berambut coklat, tidak. Apakah dia bermata biru, iya. Oke, karena ada yang tidak sesuai, maka dia bukan pembunuhnya. Tapi sebenarnya dia sesuai dengan pembunuh kita ya teman-teman, karena dia cemburu terhadap korban yang suka dengan Dennis Mills yang merupakan suaminya. Yang ini adalah ayah dari Sarah ya teman-teman. Langsung aja kita cek apakah dia memiliki boneka beruang, iya. Apakah dia mengidap asma, iya. Apakah dia makan sweetheart, iya. Apakah dia berambut coklat, iya. Dan apakah dia bermata biru, oke, tidak. Ternyata dia bermata coklat. Oke, karena dia tidak sesuai, kita akan kita list lagi. Oke, sudah habis ya teman-teman. Jadi pembunuh korban kita si Irina Nemovska yang mana ditemukan dengan tenggorok digorok di dalam kelas menggunakan gunting anak-anak adalah Jenny Honeycombs yang merupakan guru dari anak asuhnya ya teman-teman, si Sarah Mills. Jadi alasan dari Jenny Honeycombs membunuhnya adalah karena dia takut terbongkar rahasia skandal kehidupan dia selama ini. Ternyata dia jatuh cinta terhadap korban kita ya teman-teman. Ternyata dia adalah seorang yang lesbian. Jadi korban kita ingin mengungkapkan rasa cintanya terhadap pelaku kita. Hanya saja pelaku kita ini benci dengan apa yang dia lakukan itu. Lalu karena dia takut terbongkar, maka dia ingin membunuh korban. Dan dia telah membunuh korban dengan cara menggorok lehernya. Jadi selesai sudah kasus kali ini. Nantikan lagi kasus-kasus yang lain yang lebih seru lagi. Jangan lupa like, subscribe dulu. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya. Ting! Dan jangan lupa juga like, komen sebanyak-banyaknya, dan share video-videonya saya, teman-teman. Terima kasih.